What's up guys, back again with Edwin Makan. Yuk kita waktunya buat makan siang. Kemudian gue punya menu. Ada shrimp frozen tapi udah mateng. Terus ada, aku punya sisa octopus. Tuh sisa octopus. Kemudian ada brokoli dan kemudian ada steak tuna. Nah, steak tuna ini tadinya pengen gue makan mentah, mau gue makan kayak sashimi gitu. Cuma karena grade-nya itu grade steak, jadi tadi pas lagi masih mentah gue cium agak-agak tidak seperti bahan yang untuk sashimi. Jadi akhirnya gue putuskan untuk jadiin steak aja. Daripada keracunan terus metong, ya kan? Udah ada soy sauce buat octopusnya dan kemudian ada wasabi. Tong. Wasabi paste. Kemudian juga gue punya leftover tobiko. Ada orange tobiko, kemudian ada green tobiko dan black tobiko yang dulu banget itu gue masih sisa. Gue taruh di lemari es. Yuk kita makan saja shrimp. Nok. Brokoli. Soy sauce-nya octopus ini pangkal tangannya gue potong-potong terus gue grill bentar tadi. Kayaknya gue salah beli soy sauce deh. Ini soy sauce-nya terlalu asin. Kayaknya yang buat masak ini bukan buat sashimi. Lagi-lagi salah beli. Ah, ayah. Emang mesti ngambil sushi teh kali ya. Amis. Steak tunanya satu sisi ini terlalu matang karena tadi kelupaan gue tinggal lagi mainan HP. Itu gak gosong. Nyemplung. Green tapi kok.
tadi kan sebelum ini gue bikin video lip sync buat gue ikutan giveaway tiket konsernya Anggun. Ntar sore gue posting, semoga menang, yay. Pedes banget. Aduh, ini gimana? Last.